Lantaran karena takut spoiler, tim produksi Alchemy Usul masih merahasiakan penggantian Jung So Min. Perankan tiga tokoh di drama Korea Alchemy Usul, nasib Jung So Min di bagian kedua drama Korea. TVN dan juga Netflix disebut masih dirahasiakan. Jung So Min sendiri merupakan pemeran tiga tokoh dalam drama Studio Dragon yang dipintangi Lee Jae Wook, Hwang Min Yoon, dan juga Shin Seung Ho tersebut. Pertama sebagai Mudok, gadis muda yang menjadi wadah jiwa bagi sosok kedua yaitu Naksu. Ketiga sebagai Jin Buyeon, identitas asli dari Mudok dan juga salah satu penyihir terkuat di Daeho dari keluarga Jin. Mengambil latar di sebuah negara fiktif bernama Daeho, Alchemy Usul mengisahkan seorang penyihir yang melakukan pertukaran jiwa. Penyihir tersebut masuk ke tubuh tokoh bernama Mudok yang diperankan oleh Jung So Min, sosok penyihir hebat dari keluarga Jin bernama Jin Buyeon. Diperankan oleh Go Yun Jung, Naksu yang tengah diburu oleh Song Rim menghabiskan waktunya sebagai orang yang lemah di tubuh Mudok. Padahal tokoh yang diperankan oleh Jung So Min tersebut merupakan seorang penyihir yang hebat, yang sayang sekali memiliki nasib yang buruk. Alchemy Usul merupakan drama Korea garapan Studio Dragon dengan Hong Sister sebagai penulis naskah. Sempat tersandung kontroversi dugaan plagiat di awal penayangan, Alchemy Usul berhasil menyelesaikan di 20 episode. Drama Korea ini akan kembali dengan part kedua pada bulan Desember 2022 mendatang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh studio sendiri dan juga trailer part kedua Alchemy Usul yang telah tayang di episode terakhir season pertama. Nah, menariknya, sosok Naksu yang jadi tokoh utama di Alchemy Usul muncul lewat Go Yun Jung, bukan Jung So Min. Sebelumnya, perwakilan dari Studio Dragon sendiri telah memberikan konfirmasi mengenai bergabung atau tidaknya Jung So Min di bagian kedua atau part kedua Alchemy Usul. Jadi gimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah.